Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Iqbal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah nyata pengamal selawat Ibrahimiyah. Perintah untuk senantiasa mengamalkan selawat juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Dikisahkan terdapat seorang ulama bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Saat berada di sana, beliau menyaksikan ada seorang pemuda yang begitu larut dalam lantunan selawat yang disandungkannya. Demikian juga ketika ia berada di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda tersebut tiada hentinya melanturkan selawat. Hingga akhirnya Abdullah menegur pemuda tersebut dan berkata, setiap tempat ada bacaannya dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak selawat dan doa padahal itu yang lebih tuntukan? Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asyik berselawat saja. Kemudian pemuda itu menjelaskan bahwa ia memiliki alasan tersendiri mengapa sangat khusyuk dalam membaca selawat. Katanya saat hendak pergi ibadah haji bersama bapaknya, ia mendapati bapaknya terserang penyakit parah sehingga menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu ia menutup wajah dengan kain sarung yang ada. Namun saat kain tersebut hendak dibuang, ia mendapati bapaknya telah tertukar dengan wajah kedelai. Hingga pemuda tersebut bermimpi dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, ia mendapati Nabi Muhammad SAW mengusap wajah bapaknya dan kembali seperti semula. Jadi, meski bapak yang pemuda itu adalah seorang pemakan harta riba, namun ia juga selalu berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali sebelum tidur. Hal ini yang menjadi Nabi datang untuk memulihkan wajahnya seperti sedia kala. Bapak pemuda itu berhasil diselamatkan oleh amal-amal yang lain yang juga ia lakukan semasa hidup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia juga banyak melakukan dosa-dosa dan khilaf. Kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian kisah hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.